Saya ingat ada seorang tukang gendang. Yang itu si Ujang, belum suara namanya si Ujang. Si Ujang saya lihat di guru saya. Dia itu ditangkap di Topeng Banyak. Jadi kalau yang siang itu Tatalu siang. Jadi dia bukan jadi pengendang yang nomor satunya. Itu waktu itu Ali Saban kan. Nah, saya yang mengenang tinggal kembali dan mengamat mengkosin. Saya hayang-hayang mengenang si Ujang. Di Kerawang kena itu pengenang si Ali Saban mengenang kesan itu ayah cerdaya. Dan ternyata Suanda diambil oleh Cibong dan Jidol. Baru ketemu dan dibawa ke sini. Mulailah saya dengan Suanda ada suatu kerjasama. Nah gerak masih aku macam nanti lain lagi sedikit kan. Aku pakai angkang kemana? Jadi cepatkan baik. Jadi cepat. Mungkin sedang rusakkan baik, sedang rusak sekalian. Jadi itu sampai ritme dan apa dinamika tubuh lagu itu bisa rusak normal so. Nah akhirnya tidak dan akhirnya bisa baik. Kalau Mang Nandang dan Mang Samin selalu apa risau terhadap lagu-lagu yang dipakai, buktinya Paksi Tulung ya nanti Paksi Tulung itu dianggapnya lagu sakral sekali enggak kan. Yang akhirnya bisa lembut untuk dijadikan tarian jarak dekat kan? Kawung Anten di sana. Jadi ada beberapa hal input dari saya yang masuk ke Suanda, tapi melalui tangan kalau lagi rekaman tangan. Tapi kalau lagi biasa mah gerak aja, sehingga kaki-kaki saya di rock and roll itu dipakai di sana, dia bisa ikut ini lah itu Suanda bisa mengikuti. Lain itu ada hantam aja angkeng aja mau kembali lagi mana, sehingga saya disebutkan ku mengandang dan punten mengandang terusit mungkin catung dirabut catang di tempat itu lagu naik hantam deh. Seperti tadi sebutkan kan kidung hantam kembang adung kantem naon si kembang adung ngaji tengah harus si naon kembang adung iluan aing juga gitu aja. Akhirnya saya sakarawang kembang gadung dan kidung dipakai juga. Nah itulah saya merombak sistem karawitan untuk lagu-lagu yang sudah baku kemarin dianggap dia. Seperti lagu Kidung, lagu Kembang Gadung itu sudah baku, bahwa itu salah satu jadi apa, bukan doa ya yang jawabkan lah pun sabun dan segala rupa tengel dan akhirnya ikut semua. Sebab saya untuk mengeluarkan luapan-luapan ini pada setiap ritme dan akhirnya bisa. Ternyata ya, aduh, paling bisa mah aduh sih, kan yang lagu sarangan disengsirikan yang lagu deh yang baik sama tenggel nah. Ayang deh, ayang deh yang kenaulan, terima kenaulan deh lancar lah, tinggalti ayang ayang deh, ayang ayang lah yang akhirnya jadi robah sinden bekel jadi ini, nah itu dari jazz itu diambil. Itu akhirnya bisa, kenapa ini? Dan akhirnya bisa lentur ya, lembut ya. Yang dianggap itu tiga bahasa Belanda untuk bahasa Indonesia. Biasa aja, larut aja, begitu. Warna-warni kehidupan yang berkilauan dan dinamis adalah gambaran simbolik dari tari toka-toka. Diciptakan oleh Gugum Gumbira pada tahun 1982. Dan akan disajikan oleh para siswa Sekolah Tari Jaipongan. Selamat menyaksikan Tari Toka-Toka. Hey.
Cinta.